Ya. Awas, salah. Nih, ke arah sini. Tadi kasih sendok. Hari ini kita mau lupain sama hari ini kita mau lupain. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar? Aku harap kalian sehat-sehat selalu ya. Balik lagi nih di vlog keseharian aku. Ini udah setelah selesai ngerjain pekerjaan domestik, anak lagi berangkat sekolah, dan pas mami udah berangkat kerja, ini adalah waktu aku untuk me time sambil cheating makan mie instan. Siapa yang suka kayak gini nih, ibu-ibu? Nah, ini biasanya aku kalau me time itu kadang suka nonton series ya. Series di platform untuk nonton film, atau misalkan nonton vlog-vlog di YouTube kayak gitu, atau misalkan main kayak gini nih sama si kucing tetangga. Jadi siapa ya di sini menantikan waktu untuk me time kalau misalkan semua orang rumah itu udah berangkat kerja. Jadi kalau misalkan kerjaan udah selesai, nggak apa-apa ya Bu ya untuk curi-curi waktu untuk me time dan istirahat. Lalu ini aku lagi nganterin anak aku untuk pergi field trip, tapi ini orang tuanya sebenarnya nggak ikut, jadi aku cuma ngedrop aja. Mereka ini mau pergi ke pemadam kebakaran gitu, jadi untuk pengenalan profesi ke anak-anak, mereka datang ke kantor pemadam dan dijelaskan bagaimana cara memadamkan api, serta ngikut naik mobil pemadam dan main air. Ini seru banget sih, karena anak-anak itu udah pasti happy banget, jadi mereka ngeliat gimana tugas seorang pemadam kebakaran itu ya, memadamkan api. Ini adalah hari selanjutnya di mana seharusnya aku itu pergi untuk nebusin untuk sidang, tapi ternyata karena hari kejepit jadi kejaksaannya libur. Jadi kita pergi untuk main sambil sekalian quality time. Jadi pagi ini harusnya kita ke kejaksaan buat nebusin, tapi ternyata ini adalah tanggal 9 Februari. 9 Februari itu ternyata ini adalah cuti bersama, jadi si kejaksaan itu libur. Sebenarnya waktu kita kena tilang itu udah 3 mingguan yang lalu, nggak dikasih tahu kalau ternyata tanggal 9 itu libur. Jadi karena ini hari kejepit dan besok itu tahun imlek, jadi kita harus sidangnya hari Senin. Karena udah terlanjur pergi keluar rumah dan siap-siap pagi-pagi buta biar nggak terlambat ke kejaksaannya, tapi ternyata malah libur, akhirnya kita memutuskan untuk mana ya, ini melipir dulu untuk sarapan. Kalau anak aku tuh udah sarapan ya, jadi setiap pagi tuh aku langsung duluin anakku untuk sarapan. Jadi kalau untuk bapak dan mamanya itu kayaknya setelah kalau semuanya udah siap ya baru kita sarapan. Akhirnya ini aku melipir ke Kota Tua iseng aja dan pergi ke Museum Wayang. Di sini udah ada yang pernah belum pergi ke Museum Wayang. Nah, di sini juga aku baru datang lagi nih setelah terakhir kayaknya zaman sekolah ya kalau pergi ke Museum Wayang. Di sini tuh kita masuk dengan harga tiketnya itu satu orang dewasa itu 10.000 dan anak-anak itu 5.000. Jadi kita bertiga itu totalnya masuk ke Museum Wayang itu 25.000 ya untuk tiketnya, itu bisa dibeli langsung. Nah, ini dia, di sini bakalan disambut dengan pameran dari golek, wayang golek ya. Ini untuk cerita Ramayana. Dan ini tuh banyak banget koleksi-koleksi wayangnya dari berbagai daerah. Dan dulu ini ternyata gedung dari Museum Wayangnya itu adalah merupakan gereja yang dibangun sama pemerintah Hindia Belanda. Dan akhirnya dibeli gitu ya, terus diubah sekarang tuh menjadi museum. Aku sih baca sekilas kayak gitu ya sejarahnya. Selain wayang golek juga ada wayang, jenis-jenis wayang yang lain ya. Ada wayang bambu, ada wayang kulit, ada wayang untuk mainan juga. Dan yang paling lucu adalah aku menemukan ini. Ini adalah Unyil. Siapa ya di sini yang pernah nonton Unyil waktu zaman kecil? Ini adalah tontonan pasti ya setiap sore, pagi ataupun di hari libur ngikutin cerita Pak Ogah, Cuplis, Usrok, Melani, Unyil dan semua yang ada di kampung itu. Ini anakku benar-benar senang banget untuk melihat pameran-pameran topeng juga ada di sini, ada wayang juga di sini. Jadi benar-benar menawarkan experience baru ya ke anak gitu untuk pergi ke museum. Karena di Kota Tua tuh panas banget, di Museum Wayang ini cukup ber-AC ya, dan jadi enak banget adem. Gini kita siang-siang sih sekitar jam 11-an gitu. Nah, di sini juga kita bisa ikut workshop yaitu bikin anyaman untuk wayang di sini dari daun kelapa yang udah dikukus dan direbus. Dikukus dan dimasukin ke kulkas gitu. Jadi untuk biar lebih gampang dibentuknya. Di sini suamiku dan anak aku mencoba untuk bikin wayang mainan kayak gini. Nah, ini untuk workshop bikin wayangnya itu benar-benar 25.000 aja ya harganya untuk
satu orang yang berminat dan nanti diajarin sama instrukturnya, salah satu petugas museum gitu. Nah, tunggu dulu. Nih. Nah, awas. Nah, salah. Nih, ke arah sini. Lagi dimasukin lagi. Iya. Ini ya. Nah, iya. Dan ini terakhir, selesai habis dari Museum Wayang, kita melipir untuk cobain dessert Ragusa. Ini adalah toko es krim yang udah legend banget ya. Di sini itu aku makan es krim nougat, anakku makan es krim coklat, dan suamiku pesen es krim campur gitu. Di suasana jadul dari tempat dan bangunan ini terasa banget ya. Kita nikmatin sambil makan es krim Ragusa ini. Sambil baca-baca dikit sejarahnya, gimana sejarah toko es krim ini bisa berdiri. So, ini dia akhir videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.